bebannya itu lumayan berat itu. All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua, dimanapun kalian semua berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece di sini. Dan pada video kali ini kita akan membahas dan mereaksi video-video yang menarik, unik, dan impresif versi saya sendiri tentunya ya. Oke, kali ini kita akan melihat video yang mempersatukan semua kalangan, terutama kaum laki-laki ya, yang sangat menginspiratif ya tentunya. Jadi dalam video kali ini saya akan melihat bagaimana caranya seorang wanita, video ini berasal dari Jepang, dan wanita tersebut sepertinya sedang berupaya untuk memperbesar bagian-bagian dadanya ya, bagian payudaranya ya. Nah, saya karena belum pernah menonton ini dan juga nggak tahu, nggak terlalu ngerti atau nggak ngerti sama sekali ya bahasa Jepang. Mungkin teman-teman bisa mengartikan nanti di kolom komentar. Yang penting kan kita lihat gerakannya seperti apa. Mungkin video ini bisa berfaedah ya, bisa berguna untuk teman-teman semua kaum wanita yang ingin memperbesar secara alami payudaranya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita tonton bersama-sama dan bereaksi bersama-sama video cara memperbesar payudara ini, teman-teman semua. Cis, Minimin desu. Oppai. Nah, saya tahu itu. Kalau oppai itu payudara ya. Tete. Jadi, pertama diukur dulu payudara si cewek ini. Cewek ini yang sedang berupaya atau berusaha untuk memperbesar payudaranya, teman-teman. 84.5. Oh, lingkar dadanya sekarang 84,5 cm. Itu kenapa yang ngangkat pantatnya itu, teman-teman semua? Ada yang aneh di sini sepertinya, teman-teman. Kenapa bagian dada, bagian tangan yang ngangkat, yang turun, yang ngangkat juga bagian pantatnya juga ikut naik ke atas? Apa saya heran itu, apa berat banget apa gimana ya? Ada yang aneh di sini. Nah, untuk teman-teman semua, terutama kaum cewek-cewek ya, wanita-wanita yang ingin memperbesar payudara, latihan seperti ini harus didampingi oleh orang yang lebih berpengalaman ya. Jangan latihan sendiri, nanti pas angkat nggak kuat, kan bahaya malah. Oke, latihan lagi, angkat lagi. Saya nggak tahu beratnya berapa ini. Kayaknya berat banget karena dia sampai bagian pinggulnya itu ngangkat ke atas, teman-teman semua. Nah, ngangkat lagi kan? Bisa dilihat, teman-teman. Sampai menjerit. Kayaknya udah nggak kuat dua kali jalan ini. Ini instrukturnya ya. Nah, ini gerakan ketiga. Oh, ternyata lebih dari dua kali ngangkatnya. Wow, kuat juga ini. Coba ya. Ya, tarik nafas dulu.
Ya, sampai merem-merem kayak gitu. Iya, tuh kan. Pinggulnya itu ngangkat terus, teman-teman. Berarti itu menandakan bebannya itu lumayan berat itu. Nggak cuma dadanya yang ngangkat, tapi pinggulnya juga ngangkat. Luar biawak ini.悪いね、いつもにまして。入りまーす。はーい。sekarang ganti yang lebih ringan ya。Pinggulnya ngangkat lagi dong. Udah enggak kuat lagi tuh. Iya. Udah enggak kuat. Paling 10 kali, 9 kali udah. Katanya sangat berat. Hai, mas kai te toki ni hai 10 kali ini のうち ni yacchaitai to omimasu. Harus berusaha dengan keras untuk memperbesar payudaranya. Kamaru. Hop. Nani sore? Hai. Asewa kumbareru ichi ne. Menurut teman-teman gimana ini, cara seperti ini efektif apa enggak ya? Apa sudah bisa terlihat payudara perempuan ini lebih besar apa masih sama? Kenapa harus naik-naik pinggulnya? Kenapa harus naik-naik pinggulnya? Berat banget katanya itu, teman-teman. もう10回じゃない、13回でいいよ。深くちょっと1回10秒ぐらいの気持ちで3回一番深くなって、はい、ブルサハ足は踏ん張るよね。もうやばい。はい、ゆっくり。Udah enggak kuat, udah enggak kuat. Gila-gila sekali. Wah, diukur lagi nih bagian yang menegangkan di sini nih, teman-teman. Apakah berhasil latihan seperti ini apa enggak ya? Tadi 84 kalau nggak salah ya. Naik 2,5 cm ini, teman-teman. Kelihatan apa enggak, teman-teman?
と今回はインクライン、ダンベルプレスとベンチプレスをやりました。他のメンバーもそれぞれのチャンネルでチャレンジしているので、よかったら、ね、udah kelihatan ya teman-teman ada bentuknya. Tadinya mungkin enggak seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri. よろしくお願いします。バイバイ。またね。Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk para kaum wanita yang ingin berusaha untuk memperbesar payudaranya, bisa menggunakan cara yang seperti ini. Selain sehat, itu juga nggak ada efek samping kecuali badan pada sakit ya mungkin ya. Dan jangan lupa, latihan seperti ini juga harus ada instrukturnya supaya tidak terjadi cedera atau kecelakaan. Ya, kecelakaan kerja, bukan kerja ya, kecelakaan saat latihan. Nah, sebenarnya payudara kalau menurut saya sih, entah itu bentuknya kecil atau sedang atau besar, tergantung itu, setiap laki-laki juga mempunyai selera masing-masing ya. Ada laki-laki yang lebih suka bentuk payudara yang biasa saja, ada laki-laki yang tertarik dengan bentuk payudara yang sedang, atau ada juga laki-laki yang lebih menyukai ukuran payudara yang ekstrim ya, benar-benar besar, itu lebih menantang mungkin menurut mereka. Kalau saya sendiri sih, semua bentuk payudara itu indah ya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau misal ingin melatih seperti ini, bentuk payudara agar lebih besar, lebih kencang lagi, harus memakai instruktur ya. Jangan latihan sendiri di rumah, nanti cedera. Jangan salahin video atau YouTube ya. Oke, mungkin sekian dulu video reaksi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!